Hello, hai semua. Apa khabar? Saya Wan Hisham. Pada kali ini kita nak buat review. Saya pergi ke klinik komuniti iaitu klinik kerajaan. Okey, klinik kerajaan ni ada dekat semua tempat lah. Semua tempat, semua daerah, semua negeri lah. Okey, yang bagusnya klinik komuniti ni saya datang hari ni waktu hujan lebat, so tak ramai orang. Saya sampai saja terus nombor satu. So, charge yang dikenakan untuk warga negara, okay, hanyalah RM1 sahaja. Okay, untuk klinik komuniti ni, dia cover untuk sakit-sakit biasa lah. Batuk ke, demam ke, poisoning ke, Jadi, saya datang sebab saya ada masalah adalah. So, bagi bukan warga negara pula. Okay, ni dia. Hujan sikit ni. Klinik komuniti Alam Damai. Ni berhampiran dengan rumah saya lah. Dekat rumah saya tu pun ada satu jugalah. Klinik komuniti Sungai Besi. Tapi ramai sangat kat situ. Sebab tu saya pergi sini. Alright, so. Ini adalah fasiliti yang diberikan oleh pihak kerajaan. Di mana harga untuk warga negara hanyalah RM1 sahaja. Dan bagi warga negara asing pula, harga yang dikenakan hanyalah RM40. Harga yang dikenakan termasuk ubat. Macam ni dapat ubat sini semua. Ubat ni termasuklah. Yang dikenakan hanyalah RM1 sahaja. So far saya berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Sampai-sampai saja sebab COVID kan, kena buat saringan di situ. Kemudian kita akan diberikan nombor, kan? Kemudian akan dipanggil ikut nombor lah, berjumpa dengan medical officer. Dan lepas tu kita kena pergi kasih surat kepada pharmacist. Pharmacist akan keluarkan, panggil nama kita dan kita ambil ubat dan itu saja. Sekiranya kes-kes yang perlu di-refer kepada hospital, diorang akan tulis surat lah. Itu bersama kalau hospital kerajaan pun bayaran yang dikenakan hanyalah RM1. Melainkan kalau semi government, dia ikut dia punya charge lah. Alright, itu saja review. Saya sangat berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan oleh klinik komuniti. Okeylah, saya just nak balik, nak habiskanlah ubat-ubat ni. Alright, okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video saya ni. Okey, bye.